Apa lagi? Semua orang mati, Dek. Bila je soal. Habis tu, abang ni siapa? Panjang kisah dia. Dengar. Ini Jimmy. Dia minat sangat dengan Jimi Hendrix. Itu pasal lah kot nama dia Jimmy. Pasal apa dia nyanyi lagu Nasyid? Aku pun tak tahu. Ya, yang nak termuntah tu aku. Boleh bawa elok-elok tak? Sorry bro, sorry bro. Gua akan pastikan yang gua akan penuh dengan berhemah. Showdown! Enjoy bro, enjoy! Join satu geng. Ha ni abang Longwa ni panggil. Ha eh, dia orang tu yang kerja gua ni kerja sama kan orang. Dia orang appreciate gila baik. Ha. Boleh? Kau tembak!
kita nak buat apa, bro? Kau tes darah dia dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Darah O negatif, bro. Kita mana ada supply darah O negatif? Ibu Gunaga. O negatif siapa ada? Darah I O negatif. Jadi, Safira datang ni. Ada orang dapat tahu kita kat mana malam ni. Awak nak darah saya kan? Tolong daddy saya. Pakai ambulans. Apa susah? Lepas ni kita tangkaplah dia orang. Abah tak nak marah lagi. Okay? Abah dah penat ni kerja satu hari. Kau kan Abah. Abah pun marah kau. Baiklah. Makan. Next kali, ha? Aku suruh kau bunuh makan. Kau bunuhlah makan. Kawan gua kenal. Hebat! Hebatlah. Hebat. Aku hampir kena tembak! Bro. Bro. Baru aku kena tembak tu. Belum kena tembak lagi. Eh, lu sudah tak yang lu dah selamatkan nyawa ayah anda besar, bro? Ayah anda besar, bro. Lepas ni hidup lu tentu senang, bro. Senang lenang, bro. Gua confirm, bro. Hidup lu senang lenang. Kenapa? Kau rasa dua orang tu hero sangat boleh selamatkan aku? Jimmy, dalam hidup aku tak ada siapa lagi yang hero daripada bapa aku, tau. Hey. Dah habis bercinta dah. Masuk. Megat nak jumpa. Siapa selamatkan aku tadi? Si Remy. Saya makan. Ya, aku nak kamu tahu bahawa aku dah terhutang budi dengan kamu. Anggaplah itu satu hati itu atas segala usaha kamu.
Tak apalah. Dan memang kerja saya. Terima kasih. Jomlah. Ayah aku tahu. Pasal orang-orang macam itulah. Gangster yang kau banggakan sangat. Ayah kau ni kenapa? Ayah aku dulu jaga dekat bank kau. Satu hari bank kena rompak, ayah aku kena tembak dengan penyangak-penyangak macam tu. Umur aku baru 5 tahun. Kau tahu tak? Rasa dia macam mana kalau tak ada ayah? Bro. Gua tak nak tahu kot. Bro. Nampak tak gelang ni? Gua dah anggap lu macam abang kandung gua. Tak kalah gua nak sakitkan hati lu. Hoi! Balachi Hospital! Wah, kau main hebat cinta. Nak pergi mana ni? Balik lah, kenapa? Balik? Relax lah dulu. Boyo gila mumat tu. Asal abang tak bakar je bulu hidung dia. Entah. Apa salah abang? Biar dia orang. Boleh abang? Mungkin sebab... Cek. Maaf, cek. Mungkin sebab daripada kecil lagi aku selalu kena budi. Saya dah sakit. Sebab itulah aku jadi macam ni. Dia datang sekejap. Nak tahu sakit mana? Ha, nampak sakit tu? Tak berani nak melawan balik. Eh, apa ni? Saya dah batuk. Kamu ni. Fire in the hole. Remy? Mak buat apa ni? Mak tengah cuba cara baru nak bunuh tikus. Banyak dah tikus kat sini. Tak sukalah mak, pekat telinga. Takutlah tu dengar bunyi merecun. Alah, tak nak ngaku konon. Gaji dah keluar belum? Tok rumah nak kena bayar dah. Belum. Belum ni lambat sikit. Loh, kau ni Remy bila nak kaya? Mak teringin tau nak pergi haji, nak pergi umrah. Kawan-kawan mak semua dah pergi. Nanti kalau 2-3 hari, mak meninggal kumpulan tau nak mengadap Kaabah. Ya, mak. Alah, nak pergi mana pula ni, Mi? Eh, mak tak habis cakap lagi. Mak ni dah 55 tahun hidup dekat atas muka bumi ni tau. Teringin mak nak tengok apa yang ada dekat luar lembah kelang. Asyik-asyik pantai dalam. Asyik-asyik pantai dalam. Bosanlah. Remy! Mak dengar GPRS ada diskaun kalau booking awal. Ya, mak. Nanti Remy bukan tiket. Tambang nak pergi airport pun tak lepas.
Okey, pakcik. Kat mana lagi sakit? Bahagian belakang, Nas. Sini? Ha. Bawah lagi, bawah lagi. Bawah lagi, Nas. Lagi bawah. Oh. Ya Allah, ya Tuanku. Ampunilah dosa-dosaku ini. Nas, rasa-rasanya nak makan buah apple pula, Nas. Buah apple hijau. Apple? Ya. Oh, kejap yang, ya. Yang masin-masin ada masam sikit tu. Ni apple. Oh, ni apple biasa, Nas. Remy. Hai. Hai. You free tak weekend ni? I nak ajak you tengok teater. I dapat tiket free. Apa tadi? Teater? Oh. Orang berlakon atas pentas. Tahu. Mesti you busy, kan? Tak apalah. I nak layan orang tu gatal tu dekat dalam. Dengar tak lepas apa jadi? Apa? Haram. Ini darah dengan anak saya kanser. Pergilah report dengan bapak kau. Kata gangster sangat. Eh, cepat sikit, hege-hege. Macam pondan. Apa kau cakap? Pondan. Kenapa? Tak puas hati? Apa kau panggil aku? Pondan. P-O-N-D-A-N. Kau tak belajar? Angkat! Hei, Pondan! Tapi masa ni dia kerja merata-rata. Pening makcik nak menjaganya. Ah, Remy, masuklah. Masuk. Ni kawan-kawan kau datang. Mak ajaklah diorang masuk. Ni. Ah, mak buat kayu favorite. Nak. Ah, kau kan tengok. Ah, sambung tengok gambar ni. Yang kau belum bagi. Buat macam rumah sendiri ya. Mak buat kejap ya. Ah, duduk. Okey.
aku buat apa yang kau nak, tapi tolonglah kau jangan ganggu mak aku. Kau ni kerek, Remy. Megat nak balas budi kau pun kau tak nak. Tu tak kerek ke nama dia? Kerek nak mampus. Okey. Aku memang kerek. Kerek nak mampus betul. Tolonglah. Tinggalkan rumah ni. Kau halau kita orang. Kita orang bukan jin. Kau halau kita kenapa? Kerek betul kau ni, ya? Kerek tak bertempat. Nasib baiklah Megat baik. Nak juga dia balas budi kau. Kalau ikutkan aku, dah lama kau mati. Okey. Kenapa cakap aku buat apa kau anak aku buat? Tapi tolong aku. Jangan ganggu mak aku. Dia tak bersalah. Betul kau sayang mak kau ni. Remy, kamu tak usah risau. Aku dah okey. Ini okey dah, tak sakit dah pun. Cuba awak beritahu saya. Apa yang awak nampak kat bawah sana tu? Cuk. KL? Itu bukan KL, Remy. Itu medan perang tu. Gelap. Nih, manusia berperang, Remy. Karena satu sebab saja. Satu sebab saja. Bikin wilayah, bak kata emisus. Orang macam aku ni panglima perang. Kerja aku merampas bisnes orang untuk masa depan kau oranglah. Memandangkan awak dah tolong saya, sekarang biar saya pula tolong awak. Tanya nak tolong macam mana? Tolong macam mana, Cik Megat? Aku nak kamu kerja dengan aku. Aku perlukan orang muda macam kamu. Handsome. Pandai. Kelakarlah tu. Tapi macam mana dengan kerja saya sekarang kat hospital? Lupakan! Sekarang kamu dah kerja dengan aku. Malam ni kamu start. Ringo akan datang jemput kamu. Ya? Lagi satu. Boleh tak kamu pakai kemeja? Aku pantang kalau orang tak berpakaian kemas. Pakai kemeja.
tak ada adab. Semua gara-gara Facebook, Twitter, poyo je lebih. Kau cakap apa kan, Pak Pekat? Saya minta maaf, Pak Pekat. Aku dengar kau kena serang hari itu. Hati-hati, Pak Pekat. Susah nak percaya orang zaman sekarang. Semua orang kita dah sedih. Kita boleh serang diorang anytime. Hati Ringo. Sekarang bisnes tengah bagus. Siapa nak berperang sekarang ni? Baik kita fokus pasal adik kita ni. Ni aku suruh dia pakai kemeja. Dia pakai batik. Rasa macam mak tumbuk. Esok tak boleh? Aku ini... Aku rasa macam... Macam apa? Hah? Aku suruh nyanyi lagu negara ku nak. Okey. Remy. L. Saya biar kita macam zoo lah. Lagi main saya biar mood. Ayuh, saya tetap pulang ke rumah payah. Tak apa-apa. Saya tak tahu. Okey, terima kasih. Jangan lupa pasal mak kau. Dulu. Hey,
Bukan dia ni ke yang kerja bulan sabit merah tu? Korang kena berhenti buat macam ni. Kau ingat kita orang ni LRT nak berhenti? Ha? Stesen Kuala Lumpur sudah sampai. Stesen berikutnya Gate Bintang. Okey. Kita member. Alright, kita kawan eh. Kita damai. Damai. Tolonglah. Lagi, tolong kau. Pukul. Lagi. Hey, tahu aku eh? Bapa dengan bondan dia yang kerja bulan sabit merah tau. Alah. Time ni lah aku rasa macam nak kencing lah. Eh, boleh tumpang kencing tak? Ha? Bagi muka bapa ni sekejap. Pandang apa? Kau bagi tak mau. Wah.
masuk kongsi, tiada keluar. Biar kongsi jadi kongsi dunia. Macam? Gila lu! Apa pasal lu lebih-lebih pada gua pula? Haa... Sumpah, gua jealous. Eh, belum lagi. Gila lah, eh, tengok. Eh, kejam lah. Gila. Oh. Eh, gua rasa macam nak mencarut. Eh, tengok lu. Eh, tak lu. Oh. Eh, jap. Lu dah lupa ke apa yang dah jadi dengan ayah lu? Kena bunuh dengan gangster-gangster semua tu? Habis nyawa mak aku siapa nak jaga? Bukan aku bunuh orang pun. Memanglah. Belum lagi. Lu tengoklah esok, lusa. Nah, simpan. Style ya, bro. Weh, minggu depan, ayah jadi megat. Hujung minggu ikut aku beli dia. Gua dah lama kenal lu, bro. Lu tak payah nak kencing gua. Tu suka jadi gangster kan? Dah beli hadiah je kot. Apa? Eh, suka jadi gangster kan? Remy? Remy bin Asmara? Jangan sentuh. Kenapa? Asmara. Asmara. Ni jangan sentuh. Eh, mak. Inilah Remy. Oh, Remy Asmara. Saya Inspektor Alfian daripada Unit Jenayah Berat Bukit Aman. Dua minggu lepas. What life favorite? Apa dia? Dua minggu lepas, ada kejadian tembak-menembak dekat dalam kelab karaoke. Daripada unit CCTV, saya dapat gambar ni. Saya nak cek nombor plate dengan ambulans sama ada dikenal atau tidak. Dan saya dah siasat dengan pihak hospital. Diorang bagi info mengatakan yang pada malam kejadian, cik dan rakan setugas cik yang bawa ambulans tu. Mana bukti saya yang bawa ambulans ni? Ada muka saya kat dalam gambar ni. Sebab tu saya datang sini nak siasat. Tapi kalau encik ada ingat apa-apa dalam masa dua minggu tu, apa kata encik hubungi saya? Dan tak payah nak mengajar jauh-jauh sangat. Mana tu kalau saya perlukan encik untuk bagi info dekat balai nanti. Dia ada kerja baru. Oh. Kenapa kawan-kawan ni? Dia suri tak nak cakap. Tak, Wan. Tak baik cakap orang macam tu. I teman Tok Wan I cari baju. Happy dapat jumpa you kat sini. Kita orang pun ada hal penting ni. Kita orang belah dulu. Terima kasih, sayang. Anak saya
Sofia. Sempena hari jadi saya ni, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas kerjasama korang selama ini. Tepuklah sikit. Dan hari ini juga, saya nak umumkan yang saya dah dapatkan seorang pemangku saya. Remy? Jadi, saya nak korang semua berilah kerjasama pada Remy. Ya? Ada bantahan? Tapi kenapa saya? Kau ni kelakar, Remy. Sorry kalau selama ni saya buat awak marah ke. Tak apa. Tapi betul ke awak suka dengan saya? Lebih dari itu kot. Tapi banyak benda yang awak kena tahu pasal saya. Ya? Alah, tak apalah. I mean, sebab tu istilah dating dicipta. Bila you free? I kerja dengan kongsi gelap. As in the kongsi gelap. Cakap dengan you, dapat terus terang dengan you, I rasa lega lah. Pasal apa? Pasal kongsi gelap? Remy, kalau you kena tangkap, kena tembak macam mana? You tak suka I terus terang dengan you ke? Suka. Perempuan mana yang tak suka kalau laki dia masuk kongsi gelap? Lena? Macam mana pun, dia akan mati juga. Hahaha.
macam itulah cerita dia. Habis tu, apa jadi Kak Jimmy tu? Inilah abang nak tengok. Abang nak pergi cari dia. Nak ikut! Nak ikut! Dia nak pergi seram bakar, nak cari kau lah. Saya rasa Jimmy ada dengan orang. Saya kena cari dia. Afsal. Bro, geng-geng ni melawak kasar, bro. Merah ni, bro. Biar sakit, bro! 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 Aku tak ada kucing. Aku nak kucing. Kucing tu kucing. Aku ni geng-geng nak kucing dalam hal ni. Kau tunggu dia minta apa, Maka! Dia orang campak mayat dia kat sini pagi tadi. Itu pasal kita orang plan nak serang dia orang hari ini. Kita ingat kau dengan dia orang.
Ni tiket kapal terbang ni. Kolombo Paris. Kolombo Paris. Kolombo Paris? Perancis tu? Ni, ni, ni. Remy. Remy pergi dengan Mak sekalian nak, eh? Remy tak bolehlah, Mak. Ada kerja Remy kena selesaikan dulu. Remy okey ke, Nina? Okey. Remy okey. Kamu jangan risau, Remy. Sampai masa kita bakar si bakar. Sementara nak tunggu masa tu, berapa ramai pula yang kena mati? Sangat tandas. Lain kali buat setiap penjuru meja tak boleh ke? Kau kiriklah temanku. Setia betul kau dengan bapak. Kau manusia ke? Daripada kecil, dia besarkan aku. Macam mana aku tak setia dengan dia, Remy? Kau tak ada cita-cita lain, kan? Macam mana kau boleh buat kat luar? Macam mana? Dia masih hidup. Kita kena bawa pergi hospital. Kau tahu aku pantang dalam tempat tu? Aku tak ada barang nak bedah dia lah. Kamu masuk kumpulan aku.
saya. Stabil. Kita je tak. Bakal mungkin on the way ke sini pasal dia tahu kita kat mana. Kau pergi sediakan kereta. Cin, kau balik markas korang, dorang apa-apa jadi sekalipun kau jaga Sofia elok. Baiklah. Pergilah. Thank you.
juga tahu nak bunuh kau ni. Macam lipas. Aku nak megat. Kau nak megat? Dia ada kat sini. Datang ambil. Tidak. Megat yang sepatutnya kena datang sini, okey? Sebab ada orang tak sabar nak jumpa dia. Dapat tahu mak aku bercinta dengan orang lain. Umur aku 14 tahun. Dia bunuh teman lelaki aku yang pertama. 21 tahun. Bila dia dapat tahu aku bercinta dengan pesara aku, dia bakar dia hidup-hidup. Patut ke tak aku bunuh dia? Itu susah sikit aku nak jawab. Bukan sebab apa. Sebab aku bukan bapa kau. Jin! 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 Juga kau, eh? Dapat juga aku cari pembelok dia. Aku dah salah sangka. Apa? Kau ingat aku? Ha? Ha? Tak sampai sebulan, kau dah dapat jadi pemangku. Terror. Itu memang terror. Eh, kau tak luka apa pun? Apa pasal? Hah? Pakai tangkal kebal ke apa? Aku kan Superman. Superman spender dekat luar, bro. Ini tinggal berapa? Cukuplah untuk hidup lagi 5 minit. Kau belah. Aku cakap kau belah, biar aku cover kau. Jangan main-main lah. Main-main apa? Aku cakap kau belah. Aku tak nak. Aku cakap kau belah, biar aku cover kau. Kau kena jaga bapa. Asal aku. Kau belah, aku cover kau. Kau kena jaga bapa. Kau belah. Aku tak nak. Aku cakap kau belah. Kau janganlah tunjuk hero, boleh tak? Kau belah je. Kau cover bapa. Aku boleh cover kau. Pergi.
Nama awak siapa? Kita kena pergi dari sini. Remy. Bapak. Bapak kena berhenti hisap semua ini. Sementara waktu je, Pak. Okey. Kita dah hancur, Remy. Kita boleh mati bila-bila saja. Kamu dah tahu siapa pembelotnya. Kita pergi dulu daripada sini. Kita pergi dulu. Remy. Remy. Ayam Angkat tanya. Dah kamu jumpa siapa pembelotnya? Dah kamu jumpa siapa? Sofia, ya? Dia paket dengan Romeo dan Bakar. Siapa ini? Dia dah maafkan aku. Sofia. Bapak, kita betul-betul kena pergi dari sini. Bapak, kita tak selamat. Ayam Angkat. Ayam Angkat harap pada kamu saja, Remy. Ya, ya. Tolong perbetulkan keadaan ini, Remy. Tolong Ayam Angkat, ya. Kamu kena pergi serang Bakar. Serang Bakar! Bapak, tapi kenapa saya? Pergi! Bapak, saya tak mampu buat sendiri, Bapak. Tahu kenapa kamu jadi pembangku kumpulan ini. Ayah kamu sama-sama tubuhkan kumpulan ini dengan aku. Ayah saya pengawal dekat bank.
dia kena tembak dengan perompak. Ayah kamulah yang rompak bank tu. Lepas tu dia menyamar sebagai jaga. Dia cuba nak larikan diri. Tapi waktu tu dia tak sangka pula jaga yang betul-betul ada sembunyi. Aku minta maaf, Remy. Sebab aku tak sempat nak selamatkan ayah kamu. Remy, kamulah sebenar-benarnya pemangku kumpulan ini. Kita orang bergantung pada kamu, Remy. Ringo! Macam? Hmm? Sono? Bro, kau rasa budak yang buat ambulans tu kau rasa lapar tak? Kalau kau rasa lapar, aku nak bagi budak di sirok ni makan. Kau ingat senang ke nak datang sini? Ha? Lagipun budak lembik macam tu, apa benda dia boleh buat? Memang dia lembik. Sekejap, aku nak pergi kencing.
Lepaskan pistol tu. Cepat! Aku dengan senang-senang kau tumbangkan tiga orang. Sekarang kau tunjukkan kehebatan kau. Romeo! Patutlah megap pilih kau. Aku kenal siapa yang kau. Samsin besar. Anak Pondan. Pondan pun lebih hebat daripada kau. Aku nak kau masuk bulan aku. Aku perlu kau orang macam kau. Berapa megap bayar? Aku boleh gandakan. Aku anak kau! Sial! Aku bukan dia! Kenapa lambat sangat? Mula-mula aku jumpa kau, aku boleh hidup kongsi gelap. Aku tak ada pilihan. Yang tak ada pilihan bukan kau, tapi kawan kau yang dah mati itu. Kau masih belum terlambat berpilihan. Aku akan tolong berdapatkan semua sekali. Aku sendiri akan pastikan kehidupan kau lepas ni bukan dalam penjara. Kau buat pilihan yang bijak. Ringo, aku minta maaf. Aku harap kau faham. Remy. Dulu kau pernah tanya cita-cita aku.
Memang dah lama aku nak tinggalkan dunia kongsi gelap ni, Remy. Tapi Megat takkan bagi. Tapi sekarang aku boleh. Selalunya dalam hidup, kita takkan dapat apa yang kita nak. Dan kadang-kadang sesuatu boleh berlaku di luar jangkaan kita. Mak, akhirnya dapat juga keluar daripada lembah kerang. Macam-macam tempat dah dia sampai. Pula dapat apa yang dia nakkan selama ni. Kebebasan. Aku tumpang happy untuk dia. Inspektor Alfian berjaya hapuskan semua kongsi gelap di KL. Dia dah jadi hero besar sekarang ni. Megat pula hilang entah ke mana. Inspektor Alfian masih lagi mencari dia. Ada orang cakap yang dia nak mulakan hidup baru. Entah. Aku pula... Sayang. Okeylah, aku pun tak pernah minta banyak pun dalam hidup ni. Ini pun jadilah.